Agak listrik kayaknya. Tahu. Okay, assalamualaikum kepada pengunjung Facebook yang follower kita yang dah join live pada hari ini. Okay, kepada yang baru join boleh tolong share dan like dulu live saya pada hari ini. Okay, hari ini saya dan teammate saya Faizal. Sekarang kita berada di salah sebuah tapak untuk pakej tanah dan bina rumah. Ha, ni di di Baung Pekalan Cepat, Kota Baru. Ha, ni. Kata pun lebih tepat Taman Udamuni lah. Ha, bagi yang mungkin tahu, Taman Udamuni memang kawasan yang memang sangat strategik. Ha, kita hanya ni tapak yang ada di Kota Baru yang kita ada yang pertama dan last lah. Ha, kita belum ada lagi yang di Kota Baru untuk setakat ni lah. Okey. Untuk rumah ni luasan rumah ni adalah 1726 kaki persegi, mempunyai 3 bilik dan juga 3 bilik air. Mungkin bagi yang banyak follow live saya dan Faizal mungkin tahu untuk pakej ni kita buka rumah biasa luasan 1000 kaki. 1000 kaki tu minimal lah. Kalau untuk rumah ni customer kami dah kita dah tambah keluasan dia kepada 1,726 kaki lah. Lebih besar lagi disebabkan dia ada bajet yang lebih lah. Sebab untuk pakej tanah dan bina rumah ni, kita buka harga yang minimal, keluasan 1,000 kaki dulu. Kalau customer ada bajet lebih, dia boleh buka, dia boleh buat besar lagi ke bajet dia lah. Okay. Untuk rumah ni, sekarang rumah ni dalam progres kesiapan untuk roof beam lah. Ha, selepas ni kita akan masuk untuk kerangka bumbung pula. Ha, roof beam dah hampir siap 100% lah. Dah ada 98%, sedikit saja lagi roof beam di bahagian sana yang belum siap lagi. Lepas siap tu akan masuk untuk kerangka bumbung lah. Kerangka bumbung pula. Okey, bagi yang baru masuk, sekarang kita berada di tapak untuk pakej tanah dan bina rumah di Baung Pekalan Cepat, Kota Baru lah. Ataupun lebih tepat lagi Taman Udamuni. Okey. Okay, bagi yang ada soalan yang nak bertanya berkenaan pakej tanah dan bina rumah, nak bertanya berkenaan pakej bina rumah atau tanah sendiri, nak tanya berkenaan dengan loan, dengan kos tambun ataupun apa-apa berkenaan dengan rumah, boleh tanya saya dan saya akan jawab dalam live ni lah. Boleh tanya, boleh komen di bawah tu kalau dah ada apa pertanyaan lah. Okey, rumah ni kalau kita tengok apa yang lain ialah ketinggian beam dia, ground beam dia. Ketinggian rumah lah. Biasa ketinggian rumah tu pakej. Ketinggian rumah ni beam dia. Okey, ni beam, ground beam ni. Biasa ketinggian rumah kalau ikut spek mahligai idaman adalah 1.5 kaki lah. Tapi untuk rumah ni customer kami dia pun dah upgrade ketinggian rumah kepada 3 kaki. Jadi dia tambah lagi 1.5 kaki lah. Kau tengok. Tak sini pun kita nampak pecahan lah sini. Allah. Oh ni. Okey. Untuk bahagian bata dan juga beam, ground beam. Okey. Dia tambah ya. Jadi rumah ni dia kita akan nampak lebih tinggi lah. Berbanding dengan spek biasa mereka dalam lah. Buatlah betul ya. Okey, kita tengok sini. Kita tengok bahagian sini.
Okay, saya tak akan masuk ke dalam rumah lah sebab sekarang ni masih ada dibuat proses pembinaan lah. Ada soalan ke? Ada. Okey, untuk tapak ni, tanah dia berkeluasan 1000 kaki. Ya. 1000 kaki dan juga rumah adalah 1726 kaki persegi lah. Tapak dia. Yang ni kita, hari tu kita ada satu saja yang ni, yang betul-betul di Kota Baru lah. Mungkin ramai, sebenarnya ramai yang tanya peminat nak bina rumah di kawasan di Kota Baru ni. Tapi semua orang tahu lah, kekangan tanah di Kota Baru ni memang susah. Dan juga harga memang agak tinggi lah. Tanah di Kota Baru ni memang agak tinggi lah. Mungkin tidak sama dengan daerah-daerah lain lah. Dan nak dapat tanah dan ni pun bukan mudah. Tanah yang comel lah, tanah yang comel, yang strategi dan juga dia kata bebas banjir apa semua lah. Yang biasa customer kami cari lah. Di Kota Baru memang susah lah ni. Tetap untuk pakej tanah dan bina rumah ni pun kita, yang kita ada banyak lagi lokasi lah. Kita ada di Macang, di Pasir Mas kita ada. Kita ada di Tanah Merah. Dan di Kota Baru paling dekat lah kita ada di Melo dan juga Limbat. Yang tu dalam daerah Kota Baru. Yang lain di luar-luar daerah Kota Baru lah. Okey, untuk tapak ni sebab saya tak akan masuk ke dalam ni, mungkin ada customer yang nak tengok lebih detail berkenaan dengan rumah ni atau nak tengok pelan lantai ke, boleh hubungi saya dengan Faizal lah. Boleh bagi yang berminat untuk tanya pakej berkenaan pakej tanah dan bina rumah ni, boleh cepat-cepat hubungi saya ataupun Faizal untuk tahu lebih detail lah. Kita ada lagi di lokasi yang lain, tapi di Kota Baru ni sekejap ini sahaja yang kita ada sebenarnya. Tak ada lagi lah setakat ni. Tapi kalau nak customer berminat, kita boleh tolong cari lah. Tolong cari tanah yang tuan-puan berminat lah. Okey. Kerja kita pergi ke belah sini pula. Ini belah pek. Okey, ni bahagian hadapan rumah lah. Dan tu pembinaan masih lagi berlaku lah di sini. Jadi kita tak akan masuk ke dalam lah. Kita hanya view di luar. Bila rumah dah siap nanti, barulah kita akan bawa view ke dalam rumah. Okey. Okey, untuk tapak ni kawasan dia memang kata sangat strategik. Memang kelas A lah. Dengan bandar Kota Baru pun tak jauh, ada 10 minit sahaja. Dan juga dekat dengan airport. Dekat dengan airport, airport dalam 10 minit juga lebih kurang lah. Dan bahagian luar tu dah ada semua kemudahan asas seperti masjid kita ada. Kita ada kedai-kedai makan di luar sana. Mendekat lah di Kota Baru. Jadi tak macam di kawasan ni. Tapi dah sold out lah sini. Kalau nak tempat lain boleh hubungi saya dengan Fajar lah. Okey. Okey, saya serah kepada timik saya lah untuk terang lebih detail berkenaan dengan package ni dan juga berkenaan dengan rumah tapak ni lah. Okey, jom kita ke sana. Okey, baik. Terima kasih Cik Saiful. Okey, hari ini bersiaran langsung bersama dengan saya lagi, Faizal, pegawai pasar pemalik idaman. Untuk maklumat tuan dan puan yang baru menyaksikan live ni, sekarang ni saya berada di Baung Pengkalan Cepat. Ini adalah salah satu projek untuk pakej tanah sekalian rumah yang dah dalam pembinaan lah.
Untuk maklumat tuan dan puan juga, rumah ini sebenarnya dah terjual lah oleh pihak kami, dah jual rumah ni dengan keluasan rumah 1726 kaki persegi, ada 3 bilik tidur dan 3 bilik air, ada satu ruang keluarga, ada satu ruang tamu dan bahagian dapur lah. Rumah ni kalau kita tengok memang besar. Cuma untuk maklumat pengunjung kita, untuk bahagian bing ni klien kita dah tambah daripada spek asal ketinggian bing. Yang spek asal kita bagi dalam spek sekaki setengah. Yang ni dalam rumah ni hampir dekat 3 kaki lah tinggi bing. Sekarang ni dalam progres hampir siap untuk roof bing lah. Hampir siap untuk roof bing. Okey, jadi ni untuk maklumat tuan dan puan, ni adalah salah satu projek untuk pakej tanah sekalian rumah lah. Sebab kita di Mahligai Idaman, kita bukan bina rumah atas tanah sendiri sahaja, kita juga ada pakej tanah sekalian rumah. Ni adalah salah satunya di Kota Baru dan rumah ni dah pun terjual lah. Sebab kita di Mahligai Idaman, kita ada pakej tanah sekalian rumah. Bila ada customer confirm jadi, barulah kita start untuk proses lah. Sebab kita di Mahligai Idaman tak ada lagi rumah siap yang dijual. So kita ada pakej tanah, lepas tu baru bina rumah lah. Kita ada banyak lagi sebenarnya pakej tanah sekalian rumah di Kota Baru. Antaranya kita ada di Padang Raja Mela, kita ada di Alor Bakat, berdekat dengan Mela juga lah. Jadi kepada warga Kubai Kerja atau Pasir Tumbuh Peringat yang cari pakej tanah sekalian rumah berdekatan Kota Baru, kita ada di Padang Raja Mela dan Alor Bakat lah. Tapak memang comel lah, tapak memang A. Sebab kita memang di Mahligai Idaman, kita membantu mereka yang tak ada tanah nak bina rumah. Antara lokasi ada selain di Kota Baru, kita juga ada di Pasir Mas, kita ada di Lubuk Tapah dan Lati. Pasir Mas pun kita ada di Lati. Kita ada juga pakej tanah sekali rumah di Pasir Mas. Di Pasir Mas kita ada 2 tapak lah. Customer boleh pilih lah berkenai tapak mana-mana ataupun nak site visit di tapak yang berkenai lah. Okey, dan di Tanah Merah kita ada banyak tapak lah. Tanah Merah ada hampir 3 atau 4 lokasi lah untuk pakej tanah sekalian rumah lah. Kita ada di Bukit Gading, di Cawah, kita ada di Batang Mabau dan kita juga di ada Alor Pasir. Ada 4 lokasi lah untuk pakej tanah sekalian rumah. Boleh dikatakan di Kelantan ni kita ada setiap daerah kita ada tanah untuk tuan dan puan bina rumah bersama Mahligai Idaman. Okey, baik. Ada pertanyaan ke setakat ni? Kalau tuan dan puan ada pertanyaan mengenai bina rumah ke, nak tanya lokasi mana lagi ada pakej tanah sekalian rumah ke, nak tanya proses bina ke, nak tanya pasal pembiayaan rumah ke, lagu mana, boleh info, boleh komen di ruangan komen ni. Nanti saya tolong jawab lah. Sambil-sambil itu kita tolong jawab. Kalau ada apa-apa pertanyaan lagi lah. Okey. Jadi macam saya malu tadi, kita ada banyak lokasi untuk tuan dan puan pilih untuk bina rumah bersama Mahligai Idaman lah, di mana pihak kami sediakan tanah untuk tuan dan puan bina rumah lah. Kita sediakan rumah, sediakan tanah untuk bina rumah lah. Jadi kalau tuan dan puan kata ada di Kelantan, nak site visit ataupun nak kita tengok tapak di mana-mana yang tuan dan puan berkenai atau berbina, boleh hubungi saya ataupun Cik Saiful. Kita buat temu janji, kita boleh jumpa, kita tengok tapak sama ada hari minggu ataupun hari bekerja. Ikut masa tuan dan puan lah. Sebab kita di kita tim kita memang fleksibel lah untuk jumpa tuan dan puan bila-bila masa, di mana sahaja. Okey, baik. Okey, kalau kita okey, kita view dulu rumah ni. Ni adalah salah satu rumah pakej tanah sekalian rumah lah. Pakej tanah sekalian rumah yang kita buat lah. Rumah ni, keluasan rumah ni 1726 kaki persegi lah. Rumah memang besar lah rumah. Rumah yang besar macam ramai lah. Okey, ada pertanyaan ke setakat ni? Kalau ada, ada apa pertanyaan boleh komen lah. Okey, nanti bila rumah hampir siap kita akan update lagi progres. Ni progres semasa kat dalam peringkat roof bin lah. Dalam kesiapan roof bin.
Okey. Okey, untuk maklumat tuan dan puan juga. Ada tanya ke? Okey, baik. Okey, yang mana baru masuk kata minta tolong share dulu, share, like dan komen. Kita buat live hari ini adalah santai-santai saja, kita nak update progres semasa rumah klien kami. Di mana dia beli tanah sekali dengan bina rumah bersama Malik Aidaman lah. Ini adalah satu tapak di Bang Pekala Cepa. Bang Pekala Cepa, kawasan memang comel lah. Kawasan memang comel, memang terbaik lah. Ni di Pekala Cepa ni tidak ada salah satu seni dah tapak, tapi dah terjual lah. Okey, saya rasa setakat tu sajalah live saya dan Saifu pada hari ini. Mungkin kita akan jumpa next live di tapak yang lain untuk pakej tanah sekali rumah. Jadi stay tune, ingat nak bina rumah, ingat mahligai idaman, miliki rumah idaman anda. Bye bye.